Baik, hari ini aku nak buat bodoh. Okay, ini dalam bahagian dalam. Okay, rasa dah 2 tahun. 2 tahun ke aku dah tutup sebab aku pindah sana. Dah gol pilah tu kan. So yang ni lah bahagian dalam. Kita tengok ni semua dah 2 tahun. Piala Metamia dulu ada lagi. Ya ni. Okay. SSM ada lagi. Dah 2 tahun. Yang ni semua banyak barang. Yang ni semua sebab kena makan nanai. Okay. Semua kena makan nanai. Okay. Ni dah 2 tahun dah. Okay, yang kertas-kertas semua habis. Kena makan nanai. Buat ni. Yang ni nanai makan. Okay, aku ingat macam nak jual barang balik. Tapi aku tak sure lagi lah. So apa-apa korang terus follow aku punya YouTube ni, follow aku punya channel. Tapi mungkin aku nak jual barang balik rasanya. Tapi tengok dulu lah. Sebab aku nak tengok aku punya bajet tu. Sebab banyak mungkin buka. Tapi kita buat buat full online. Tapi kalau orang nak datang tu datang, boleh datang ambil barang dekat sini. Lepas tu kita buat style macam apa lah? Kita buat macam okay, kalau orang order macam kita area Negeri Sembilan, area KL, Selangor dengan Negeri Sembilan ke, kalau orang order barang kita terus pergi hantar lah. Tapi kita ada buat charge hantaran. Order kita terus pergi hantar je. Kita tak guna pos laju. Kalau pos laju kan kena ambil masa yang lama, 3-4 hari, kadang seminggu pun barang tak sampai. So kita buat servis cara lain sikit lah. Sebab orang order macam pukul 2 orang order, pukul dalam lagi 5-6 minit kita terus gerak pergi hantar. Kita buat style macam tu. So kalau orang rasa setuju, korang boleh komen kat bawah ni. Korang komen, korang bagi cadangan. Kalau korang nak bagi cadangan boleh, korang komen dulu. Pastikan korang share lah kat group. Okay, aku harap korang boleh support aku lah kali ni. Okay, so kita ambil bahagian dalam ni je lah kot. Nanti kita ambil bahagian dalam ni. Yang luar tu tak yalah, sebab yang luar tu banyak barang store abang aku ni. Sebab yang ni okay, dengan tong-tong ni semua ada barang ni. So barang ni depan ni semua tak payah usik lah. Sebab ni barang store bengkel. Sebab bengkel abang aku dia dah nak kena rubuh. So biar je lah. Okay, ni bahagian depan ni pintu. Okay, so kita main yang dalam ni lah. Kita letak barang stok apa-apa sikit kan. Sebab mula-mula ni, so tak boleh nak banyak sangat lah. Sebab bajet pun dah tak ada, dah habis ke lain. So kita nak buat baru lah. Kita sikit-sikit lah. Kita berjanji barang ada, tapi kita lebih kepada drone dengan asli apa-apa lah yang orang nak. Okay, mungkin aku akan letak PS satu set. Kalau buat dua orang datang nak main ke, itu lambat lagi lah. Kalau PS pun nak kena beli baru. Tapi itulah plan rancangan aku lah. Tapi belakang ni pun kau tengok nampak? Memang tak tahu lagi lah. Ni pun aku belum kemas lagi. Buat baru balik ni. Hari tu masa raya balik juga, tapi tak ada aku jenguk pun. So ni dah 2 tahun. Aku ingat nak buat plan baru. Okay, kita ambil bahagian dalam ni lah. Kalau tu je lah kot. Ni lah video aku nak share untuk korang. Kalau yang korang belum kenal lagi, okay, aku harap korang boleh support aku lah. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini yang belum subscribe. Okay, tu je lah kot. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye.